Ustaz pinjam sebentar. Dari sini aja. Dari Hada Amrun Muhim sampai Hayya Bina Nastari. Udah itu ganti. Ya. Hada Amrun Muhim. Hada Amrun Muhim. Ini perkara penting. Ini perkara penting. Hada Ajib Jiddan. Hada Ajib Jiddan. Ini menakjubkan. Ini menakjubkan. Ana متعجب جدا من هذا. Ana متعجب جدا من هذا. Saya kagum dengan ini. Saya kagum dengan ini. La ajaba fi dhalik. La ajaba fi dhalik. Tak perlu dihayalkan. Tak perlu dihayalkan. Ma'al asaf. Ma'al asaf. Sayang sekali. Sayang sekali. Muta'assifu jiddan. Muta'assifu jiddan. Sayang sekali. Sayang sekali. Menghayati ya, menghayati. Belajar bahasa seperti itu, macam tu. Ini dia dah datang. Ini dia datang. Hayya bina nakhruju ma'in. Hayya bina nakhruju ma'in. Jom kita keluar sekali. Jom kita keluar sekali. Hayya bina nastareh. Hayya bina nastareh. Jom berehat. Jom berehat. Khairul laka an taskut. Khairul laka an taskut. Lebih baik kamu diam. Lebih baik kamu diam. Malau mabda. Malau mabda. Dia tak punya prinsip. Dia tak punya prinsip. Huwa qad banun alaik. Huwa qad banun alaik. Dia marah kepada kamu. Dia marah kepada kamu. La yahtaju ila bayan. La yahtaju ila bayan. Tak perlu dijelaskan. Tak perlu dijelaskan. Da'ni astarih awalan. Da'ni astarih awalan. Biarkan aku berehat dulu. Biarkan aku berehat dulu. Azunnu kadhalik. Azunnu kadhalik. Saya rasa begitu pula. Saya rasa begitu pula. Zanantu huwa. Zanantu huwa. Tadi pas bilang apa? Khairul laka antaskut, gimana terjemahannya? Coba ulangi, khairul laka antaskut. Khairul laka antaskut. Khairul laka antaskut. Sekarang ya lanjut. Lebih baik kamu diam. Lebih baik kamu diam. Sekarang berbeza, kalau pertama tadi khairul laka antaskut, macam ada emosi marahin ustaz pula ya, ustaz diam ya. Oke, okay, bagus ya. Lanjut. Jadi Idlis ah. Jadi belajar bahasa itu macam tuh ada emosinya. Emosi itu artinya perasaan bahagia, perasaan senang, ada macam perasaan marah kayak khairun laka an taskut. Berarti dia memang diam-diam meminta diam gitu ya. Ah,
Paham ya? Tadi bagus cara nerjemahkannya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Giliran selanjutnya siapa? Sama siapa? Oke. Insya Allah besok ya.